Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Rekan sekalian, alhamdulillah kembali lagi kita pada program yang disusun oleh Rabithatul Alawiyah bekerja sama dengan Nabawi TV dalam program tarbiyah dan dakwah Islami yang insyaallah memberi manfaat untuk kita semua, untuk kita lebih bisa mengenal tentang agama kita dan orang-orang yang memiliki peranan penting di dalam agama Islam. Kali ini kita sama-sama mencoba untuk sedikit mengupas dan jauh lebih mengenal tentang sosok wanita termulia di dalam Islam, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Seorang wanita yang suci, wanita yang mulia, wanita yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sayyidah Khadijatul Kubra bintu Khuwailid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay. Nasab beliau bertemu dengan nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek Rasulullah Qusay bin Kilab. Sayyidah Khadijah dilahirkan kurang lebih tahun 15 tahun sebelum Amul Fil atau terjadinya peperangan gajah. 15 tahun sebelum Amul Fil lahirlah Sayyidah Khadijah, dan beliau tumbuh di bawah didikan orang-orang mulia, terhormat, terjaga. Bahkan Sayyidatuna Khadijah pada masa itu dikenal dengan gelar At-Tahirah. Belum ada Islam saat itu, tapi Sayyidah Khadijah sudah digelari oleh mereka, wanita-wanita yang ada, bahkan kaum-kaum pria Quraisy, dengan gelar At-Tahirah yang berartikan wanita suci. Bahkan dalam setiap aktivitas mereka, dikarenakan Sayyidah Khadijah merupakan seorang saudagar wanita, mereka seakan-akan selalu menyebut, kami baru saja berniaga, kami baru saja membeli, kami baru saja berurusan dengan At-Tahirah. Ikhwani rahimakumullah, Sayyidah Khadijatul Kubra memiliki peranan penting di dalam syariat Islam, di dalam pergerakan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari sebelum datangnya Islam, Sayyidah Khadijah mendapatkan petunjuk dan terpilih menjadi orang yang bisa menjadi pendamping untuk lebih dekat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Sayyidah Khadijatul Kubra, dikarenakan beliau adalah wanita yang kaya, saudagar, orang-orang Quraisy memiliki kebiasaan berniaga, berdagang. Di antara mereka ada yang berpergian di saat musim dingin dan juga musim panas, sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraishin ila fihim rihlata syita'i was-saif. Sayyidah Khadijah termasuk wanita yang memiliki perniagaan, namun kebiasaan orang-orang Quraisy untuk berpergian ke negeri Syam, ke negeri Yaman untuk berniaga, tidak pernah satu kali pun Sayyidah Khadijah ikut bersama mereka. Namun Sayyidah Khadijah memperkerjakan orang dan bekerja sama dengan orang-orang yang ada saat itu untuk bisa membawa barang dagangannya dengan sistem
murabahah ataupun berbagi hasil dan sebagainya. Sampai saat ketika Sayyidah Khadijah datang waktu untuk orang-orang Quraisy bepergian menuju Syam untuk berniaga, Sayyidah Khadijah mengumumkan seperti biasa bahwa siapa yang ingin berdagang, siapa yang ingin bekerja sama dengannya, maka dia akan memberikan hasil sesuai perjanjian yang nanti beliau tetapkan. Berita ini sampai kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, yang akhirnya Abu Talib mengundang Rasulullah. Saat itu beliau masih berusia 25 tahun. Beliau belum menikah saat itu, dan Abu Talib berkata kepada keponakan tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Khadijah bintu Khuwailid seperti biasa mencari orang untuk bisa dia percayakan membawa perniagaannya, membawa barang dagangannya untuk pergi ke negeri Syam, yang nanti hasilnya akan dibagi sesuai perjanjian. Dan kalau seandainya kau berminat, pasti dia akan menerimamu dikarenakan kejujuranmu, dikarenakan kecerdasanmu. Oleh karena itu, akhirnya singkat cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertarik. Walaupun saat itu paman beliau merasa takut dikarenakan kejadian yang pernah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau pertama kali pergi ke negeri Syam bersama pamannya, dan saat itu beliau masih berusia kurang lebih 10 tahun. Dan akhirnya ketika Sayyidah Khadijah mengetahui bahwasanya Rasulullah saat itu, Nabi kita Muhammad, menginginkan untuk mendapatkan bagian agar bisa membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah. Dan mendengar hal ini, Sayyidah Khadijah sangat senang sekali. Karena Rasulullah saat itu dikenal dengan gelar Al-Amin. Tidak ada orang lain. Bahkan Sayyidah Nafisah pernah meriwayatkan bahwa saat itu di kalangan orang-orang Quraisy tidak ada satupun lelaki yang dikenal dengan gelar Al-Amin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Amin, Al-Amin berjalan, Al-Amin baru saja lewat, Al-Amin baru saja pergi. Seperti itulah keadaannya. Yang akhirnya Sayyidah Khadijah pun tertarik dan sangat senang menerima Rasulullah. Beliau mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kalau memang engkau orangnya, aku tidak akan cari yang lain. Dan kalau kau siap membawa barang daganganku ini, aku akan membayar untukmu atau memberikanmu bagian dua kali lipat dari apa yang aku berikan kepada orang-orang lain." Lalu Sayyidah Khadijah memerintahkan salah satu pembantunya, Maisarah, untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sisi lain Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Maisarah, "Wahai Maisarah, aku titipkan kepadamu lelaki ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini, Muhammad, aku titipkan padamu dia. Perhatikan setiap gerak-geriknya. Ikuti dia selalu, bantu dia, tolong dia. Berkhidmahlah padanya. Dan ketika kau datang nanti, aku akan bertanya kepadamu setiap kejadian yang kau alami dan kau saksikan saat kau nanti bersama Muhammad. Aku tunggu berita nanti darimu." Dalam perjalanan, banyak sekali kejadian yang istimewa yang disaksikan oleh Maisarah. Dimulai dari di mana ketika panas mulai terik, terlihat ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, di atas Rasulullah ada awan yang menaungi Nabi kita Muhammad dari panas. Dan Maisarah menyaksikan ini. Bahkan Maisarah juga ketika sampai di salah satu dekat pasar di Basrah, bertemu dengan seorang rahib yang bernama Nasturah. Nasturah bertanya ketika Rasulullah singgah dan Rasulullah pergi ke salah satu pohon, dan beliau duduk di sana bernaung dari pohon tersebut. Di pohon tersebut, beliau bernaung di pohon tersebut. Lalu Nasturah bertanya, "Wahai Maisarah," karena di dalam riwayat Maisarah seringkali melewati tempat tersebut sampai Nasturah ini mengenal Maisarah. "Wahai Maisarah,
siapa orang yang duduk di sana? Maka Maisarah mengatakan dia salah satu pemuda Quraisy bernama Muhammad. Maisarah pun Nasturah pun mengatakan, wahai Maisarah, tidak ada satupun yang duduk di tempat itu, di bawah pohon itu bernaung, melainkan dialah Nabi. Lalu Nasturah ini bertanya kepada Maisarah, apakah di antara matanya ada kemerah-merahan? Maka Maisarah mengatakan, ya, dan itu tidak pernah, selalu ada pada mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, dialah Nabi di akhir zaman. Bahkan di dalam riwayat, Nasturah ini menghampiri dan mencium kening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ia pun mengatakan bahwa engkaulah Nabi yang telah tercatat, tercantum dalam kitab-kitab kami. Bahkan engkaulah yang mendapat yang datang sebagai bisyarah dari Nabi kami, dari Isa bin Maryam, bahwa tidak akan datang nanti seorang Nabi setelahku yang akan duduk di bawah pohon ini. Ikhwani rahimakumullah, begitu juga banyak hal lain disaksikan oleh Maisarah, yang akhirnya ketika bahkan sampai di Syam, dalam perniagaan Rasulullah mendapatkan hasil yang luar biasa, dan juga beliau mendapatkan ujian, tes, dites oleh salah seorang pembeli, seakan-akan dites Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang ini juga orang yang termasuk mengenal kitab-kitab sebelum Islam. Ketika Rasulullah diajak berdebat, Rasulullah ditantang untuk bersumpah dengan Lata wal Uzza, dan akhirnya Rasulullah menolak. Akhirnya al-gaulu-gauluk, kata orang tersebut, kalau begitu bagaimana, terserah engkau. Dan akhirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan permasalahan antara, dan akhirnya orang itu tadi menyaksikan bahwa engkaulah Nabi yang ada di akhir zaman. Ada seluruh sifat-sifat, ini matanya, ini wajahnya, ini hidungnya, ini alisnya, semua ada pada dirimu, kecuali yang aku belum ketahui, ada satu hal yang aku ingin ketahui. Bahkan Nasturah pun melakukan hal yang sama, yaitu mereka ingin memastikan tanda kenabian dari khatamun nubuwah yang ada di belakang pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendekati kota Makkah, Maisarah berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah kau tidak ingin lebih dahulu sampai ke Makkah, lalu kau mendatangi Khadijah dan kau beritakan apa yang telah kita dapati hasil dari perniagaan, karena dalam perniagaan itu Rasulullah berhasil memperoleh keuntungan yang banyak. Bisa kita bayangkan, hadirin, bahwa orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy membawa barang dagangan yang sangat banyak, seluruh orang-orang Quraisy. Namun Sayyidah Khadijah sendiri memiliki jumlah barang dagangan lebih banyak dari seluruh orang Quraisy yang ada saat itu, tapi seluruhnya berhasil habis dan mendapatkan keuntungan. Bahkan di dalam riwayat, orang-orang Quraisy yang barang dagangannya tidak laku saat itu, beliau pasrahkan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad yang menjualnya. Karena apa? Karena setiap Nabi Muhammad yang menjualnya atau memasarkannya pasti akan mendapatkan keuntungan. Akhirnya Rasulullah memutuskan untuk bergegas menghampiri Sayyidah Khadijah. Ketika beliau berjalan ingin menghampiri Sayyidah Khadijah, Sayyidah Khadijah saat itu ada di atap di rumahnya bersama wanita-wanita yang ada saat itu, rekan-rekan kerabat Sayyidah Khadijah, melihat ada satu orang, ada seseorang yang berjalan di atas untanya dan ditutupi, dinaungi oleh dua sosok seakan malaikat yang menaunginya dari panas. Mari coba lihat itu siapa. Sampai akhirnya datanglah Nabi Muhammad ingin menghampiri Sayyidah Khadijah dan memberitakan apa yang telah beliau dapatkan dalam perniagaan. Tapi Sayyidah Khadijah seakan-akan menolak dengan berkeinginan memastikan siapa orang tadi yang betul-betul mendapatkan naungan dari atas, dari sosok yang melindunginya. Akhirnya Rasulullah keluar lagi, dan Sayyidah Khadijah bergegas naik lagi ke atap dan memastikan, oh ternyata betul bahwa dialah
Muhammadlah orang yang mendapatkan naungan dari dua sosok yang bisa menaunginya dari kepanasan. Melihat keajaiban ini, Sayyidah Khadijah tambah tertarik dan tambah memiliki keyakinan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya ketika datang Maisarah, Maisarah menceritakan seluruh kejadian. Namun sebelumnya Sayyidah Khadijah bertanya, "Wahai Maisarah, apa yang terjadi? Aku melihat tadi dia datang begini dan begini dan begini, ada dua malaikat yang melindungi, ada dua sosok yang melindunginya dan sebagainya." Maisarah mengatakan, "Wahai Sayyidati, wahai tuanku, aku menyaksikannya setiap hari selama perjalananku, satu bulan pergi, satu bulan pulang, setiap hari aku menyaksikan, setiap saat, bahkan seorang rahib, nasturah dan sebagainya, di sana dan di sini ceritakan semua hal." Yang akhirnya itu juga membuat Maisarah sendiri jatuh hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memasrahkan dirinya untuk siap berkhidmah kepada Rasulullah selama perjalanan. Singkat cerita, tambah kecintaan, mulailah datang rasa keinginan Sayyidah Khadijah. Bahkan keinginan ini sudah tercatat dan Allah Ta'ala yang telah mencatatnya. Yang akhirnya ini menjadi dorongan untuk Sayyidah Khadijah meminang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Khadijah mengutus seorang, yaitu salah satu saudarinya, untuk menghampiri. Saat itu Rasulullah sedang berjalan dengan Sayyidina Ammar bin Yasir untuk memastikan kira-kira temanmu ini mau menikah apa tidak. Saat itu Ammar bin Yasir dipanggil, tanyakan kepada kawanmu itu, yaitu Muhammad. Rasulullah menunggu di sini. Apakah dia ada ketertarikan ingin menikah? Maka Ammar bin Yasir pun mengatakan, aku akan tanyakan padanya. Dengan siapa dia kira-kira menikah? Dengan Khadijah. Datang kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan bahwa tadi wanita itu menanyakan begini dan begitu. Lalu Rasul mengatakan, kalau urusan menikah aku akan tanyakan dan aku akan musyawarah dengan paman-pamanku. Mendengar hal ini, Sayyidah Khadijah mengutus Sayyidah Nafisah binti Munyah untuk mendatangi langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan hal yang diinginkan oleh Sayyidah Khadijah. Yang akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku bukan tidak ingin menikah, tetapi apa yang aku bisa jadikan modal mahar dan sebagainya untuk pernikahanku? Aku bukan orang yang punya dan aku tidak memiliki apa-apa. Lalu Sayyidah Nafisah mengatakan, bagaimana kalau seandainya kau mendapatkan seorang wanita yang tidak membutuhkan semua itu? Rasulullah bertanya, siapa dia? Khadijah. Kalau begitu akan aku musyawarahkan dengan paman-pamanku. Dan akhirnya Rasulullah bermusyawarah dengan paman-pamannya sampai pada titik akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima dan berlangsunglah pernikahan antara Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu paman beliau Abu Talib dengan paman-paman lainnya, begitu juga dengan kurang lebih ada 10 orang dari keluarga besar dari Bani Hashim datang meminang, melamar Sayyidah Khadijah dan disambut saat itu oleh paman Sayyidah Khadijah yaitu bernama Khalid dan juga Waraqah bin Naufal yang merupakan sepupu Sayyidah Khadijah yang termasuk orang yang mengerti ahli kitab. Ikhwani rahimakumullah. Di lain sisi, Waraqah bin Naufal ini juga merupakan seorang sepupu dari Sayyidah Khadijah yang juga mendapatkan cerita dan berita dari Sayyidah Khadijah akan seorang nabi atau seorang Muhammad al-Amin yang beliau dapati, beliau saksikan dan beliau dengarkan langsung beritanya dari Maisarah. Dia ceritakan semua hal terkait dengan Waraqah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Waraqah pun saat itu mengatakan, kalau memang seperti yang kau ceritakan, maka dialah nabi di akhir zaman ini yang telah ditunggu-tunggu. Dan keimanan pun juga datang dan keyakinan pun tumbuh pada hati Waraqah, ketertarikan dan kecintaan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya, ikhwani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah dan
Yang melamar adalah paman beliau Abu Talib dan menerima lamarannya adalah paman dari Sayyidah Khadijah, Waraqah bin Naufal, maaf, dan beliau dinikahi oleh pamannya yaitu Khalid bintu Asad. Ikhwani rahimakumullah, dalam pernikahan dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan segalanya dan Rasulullah mendapatkan cinta yang luar biasa dari Sayyidah Khadijah, khidmah dengan dari Sayyidah Khadijah, dan Sayyidah Khadijah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala urusan. Bahkan beliau mengetahui dan meyakini apa yang ada pada sosok sang nabi ini. Dari Sayyidah Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan putra dan putri. Di antaranya yang pertama, Rasulullah mendapatkan putra yang bernama Al-Qasim. Dan juga setelah beliau Sayyidah Zainab dan seterusnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan juga putra-putri yaitu Abdullah, dan Abdullah ini mendapatkan gelar atau digelar dengan At-Tayyibut Tahir karena beliau lahir setelah datangnya Islam. Begitu juga Ummi Kulsum, Rugayyah, dan yang terakhir adalah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijatul Kubra menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap kali Rasulullah ingin berkhalwat ke Gua Hira, Sayyidah Khadijah lah orang yang mempersiapkan bekal dan kebutuhan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama beliau di Gua Hira, Sayyidah Khadijah yang mundar-mandir, bolak-balik, beliau selalu membawakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dirinya sendirilah yang mengantarkan. Sampai pada suatu hari, hadirin rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan wahyu dan mendapatkan kenabian dari Allah Subhanahu wa taala, suatu waktu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Dan ketika itu Sayyidah Khadijah datang membawa wadah yang berisikan makanan. Maka Sayyidina Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Hadhihi Khadijah qad atat." Ini adalah Sayyidah Khadijah yang akan datang menghampirimu. Ma'aha ina fihi idam au ta'am au syarab. Dia membawa satu wadah yang berisikan makanan atau mungkin minuman dan yang lainnya. Fa idza atatka, kalau dia datang menghampirimu ya Rasulullah, malaikat Jibril menyampaikan, faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Maka ucapkan dan sampaikanlah salam dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan dariku. Subhanallah. Satu-satunya wanita di dunia ini yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirha. Tidak sampai di situ, malaikat Jibril menyampaikan dan beri berita gembira untuknya Sayyidah Khadijah. Bi baitin fil jannah, dengan satu rumah indah laksana istana di surga. Min qasab, yaitu dari mutiara-mutiara yang indah, terbuat dari mutiara-mutiara. La sakhaba fihi wala nasab, yang tidak terdapat di dalamnya kepayahan, kepelikan, kebisingan dan yang lainnya. Rumah yang indah, yang tenang dan sebagainya di surga untuk Sayyidah Khadijah. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Berita ini disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya Allah taala menyampaikan salam kepadamu. Dan Allah memberitakan gembira, memberi berita gembira untukmu dengan satu rumah yang indah di surga dan sebagainya dan sebagainya. Lalu Sayyidah Khadijah dengan kecerdasannya sebagai wanita yang sangat mulia, yang memiliki kesempurnaan, yang kesempurnaan tingkat tinggi bagi seluruh kalangan wanita, Sayyidah Khadijah menjawab, qalat Sayyidatuna Khadijah, Allahu huwa inna Allah huwa salam. Sesungguhnya Allah dialah zat as-salam, ya. Begitu juga wa alaikas salam wa ala Jibril, wa ala Jibril as-salam, dan untukmu salam juga ya Rasulullah, dan bagi Jibril, malaikat Jibril juga salam. Hadirin rahimakumullah, ikhwani, Sayyidah Khadijah wanita yang kalau kita ingin bicarakan tentang keistimewaannya, kelebihannya, kesempurnaannya, kesuciannya, tidak akan sampai batas waktu. Karena tidak ada satupun wanita yang menandingi keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan pada Sayyidah Khadijah. Beliaulah Sayyidatun Nisa'il Alamin,
pemimpin wanita di seluruh alam semesta ini. Sebaik-baiknya wanita di dalam riwayat dikatakan adalah Maryam bintu Imran, ibunda Nabi Allah Isa. Dan yang kedua adalah Sayyidah Asiyah, imra'atu Fir'aun, istri dan pasangan Fir'aun. Begitu juga Sayyidah Khadijatul Kubra dan Sayyidah Fatimatul Zahra. Empat wanita ini adalah pemimpin, wanita pemimpin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wanita mulia yang memiliki dudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha lebih kita ungguli pastinya dibandingkan segalanya, dikarenakan kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpilih menjadi wanita yang pertama kali beriman kepada Allah taala. Beriman kepada Rasulullah, orang pertama yang memeluk keimanan, memeluk Islam adalah Sayyidah Khadijah. Yang pertama mempercayai dakwah Nabi kita Muhammad adalah Sayyidah Khadijah. Beliau yang mendapatkan gelar At-Tahirah dari sebelum datangnya Islam. At-Tahirah dalam arti kesucian seperti yang tadi telah kita sampaikan. Sampai diriwayatkan bahwa Sayyidah Khadijah telah mengenal khimar, telah mengenakan pakaian yang tertutup bahkan sebelum adanya syariat Islam. Rapi, auratnya rapi, tertutup dan sebagainya. Akhlaknya yang ramah, mulia dan sebagainya. Inilah Sayyidah Khadijatul Kubra yang pantas bagi seluruh wanita Islam condong untuk jauh lebih memilih Sayyidah Khadijah sebagai contoh utama dalam kehidupannya. Bagaimana kehidupannya dengan rumah tangganya, dengan suaminya, bagaimana dia dengan anak-anaknya. Ikhwani rahimakumullah, dan sampai pada masa setelah datangnya syariat Islam di tahun ke-10 dari kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah Sayyidah Khadijah pada saat di mana ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di bulan Ramadan seperti kita berada saat ini. Dan dikatakan beliau wafat kurang lebih di hari ke-11 dari bulan Ramadan. Bahkan di antara keutamaan yang Allah Ta'ala berikan padanya, sampai saat ini setiap orang terus memuja, memuji, memuliakan Sayyidah Khadijatul Kubra, mengagung-agungkan beliau, dikarenakan beliau adalah orang yang sangat dipuja dan dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan As-Sayyidul Imam Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki menyusun satu karangan yang beliau namakan Al-Bushra, yang di dalamnya menceritakan tentang manakib indah dari Sayyidah Khadijatul Kubra. Dan sampai detik ini manakib tersebut selalu dibacakan, terkhusus di hari wafatnya beliau, tepatnya di bulan suci Ramadan ini, di mana-mana, baik di negeri kita di Indonesia, bahkan di seluruh tempat-tempat yang ada yang mengenal manakib tersebut. Beliaulah Sayyidah Khadijah yang termulia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan selalu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan rezeki dari Allah untuk bisa lebih dekat dengan orang-orang mulia yang dimuliakan oleh Allah taala. Hadirin rahimakumullah, dan kita berharap mudah-mudahan seluruh wanita-wanita yang kita miliki, dari istri kita, adik perempuan kita, saudari-saudari kita, anak-anak kita semua bisa mencontoh sosok mulia Sayyidah Khadijah, sehingga nanti insyaallah mereka akan berkumpul di akhirat bersama Sayyidah Khadijah Kubra. Hadirin rahimakumullah, kiranya ini sedikit mungkin yang bisa kita sampaikan terkait tentang kemuliaan dan juga kehebatan yang Allah berikan bagi Sayyidah Khadijah Kubra. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.